Naik. Korek. Okey, kau gear satu, gear tu. Ya. Okey. Okey, satu lagi. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. So, hari ni aku nak share dengan korang satu kerja gila lah yang aku buat, iaitu bawa motor kapcai 115cc daripada KL ke Gua Musang. Lepas tu masuk off-road, ada rentas sungai, panjat bukit apa semua, 60km ke dalam hutan. Untuk orang yang jarang bawa kapcai dan tak pernah masuk hutan sebelum ni, bagi aku ni memang kerja gila lah. So, ya, sebenarnya aku join satu event daripada Aveta, sebuah brand motosikal lokal yang diberi nama Ekspedisi Pos Bala bersama Cik Gua Offroad. Dan motor yang aku bawa adalah ni, Aveta Ranger Cup SE. Aku seorang je ni, yang lain semua Ranger Max. Nice. Okay, so alhamdulillah tadi kita dah makan dekat Ildina nasi kukus sarapan. So now kita nak pergi ke rumah transit. Mungkin kita akan jumpa Cik GoFruit kat sana kot. Jadi aku tak pakai mic . So mungkin sound tak berapa clear, tapi macam ni lah. Kita rasa pakai point. So depan ni adik aku bawa Ranger Max, aku bawa Ranger Cup. Sebab motor ni range dia sangat sikit . Aku rasa tank dia 3 liter. So kita semua sebenarnya ada lebih kurang 20 biji, 20 biji motor Ranger Max, dan hanya satu je Ranger Cup ST. Sini ada 4 hari. So hari pertama dah habis semalam, just basically on road dari KL pergi ke Gua Musang. Okay. Pelan-pelan. Alright. Korang teka depan ni motor apa? Jom. Okay, so ini semua kira peserta-peserta. Event ni sebenarnya 4 hari. First day, KL ke Gua Musang. Jadi semalam mostly on road sahaja. Alhamdulillah semua settle, tak ada masalah. Motor ni pun malam pakai tayar on road, hari ni pakai tayar off road, dah tukar pagi tadi. So hari ni adalah hari kedua yang mana banyak off-road lah kali ni. Pagi tadi dah buat persiapan sikit, sekarang kita nak pergi ke rumah transit dan insyaAllah terus masuk ke Pos Bala. Hopefully tak ada apa-apa yang jadilah. Kita ramai ni kan. Sama-sama raya. Okay. Saya Nasir, kali kedua kita jumpa. Kita pernah jumpa. Kita pernah jumpa. Okay. Selamat datang. Ada briefing sikit. Encik Nasir. Saya. Allah. Dapat jumpa juga. Selamat Naya. Alhamdulillah, okey. Tapi semalam saya bawa motor ni. Memang tayar ni daripada KL. So rasa macam Kira first kan? Ya. Boleh ambil gambar? Boleh. Tapi tak nampak lah muka sebab pakai tu. Boleh, saya buka sekejap. Wah, ada radio kan. Sekarang ni kita dekat Kuala Betis. Kita kat rumah transit. Ni kalau korang tengok video dekat YouTube Cik Gua Offroad kan, kat sini lah.
motor champion. Dia ketibaan cikgu-cikgu. Bermalam ke bini pun. Dia bermalam ke bini kan. Tak ada mati. Tak ada mati hujan. Tak ada mati. Ya, kalau musim hujan, tapi kita banyak, orang kata banyak mesin kita kata. Dia satu pun dah. No. Tak naik, tak naik. Motor satu tak dapat. Dia satu. Dia bawa kan. Dia kena layan je. Poket depan tuan dah tukar. Dah. 13. Alhamdulillah. Saya tak tengah cakap dengan orang tuan. Jadi tak tukar-tukar. Tak apa, tak tukar. Standard tak apa. Poket standard je, tak power. Dia bukan suara motor. Dia suara rider. Yeah. Rider power boleh. Toprak punya sembang buat. Apa motor pun dia bilik. Kacau. Sekarang ni kita baru saja start Ulu Nenggiri Estate. So sekarang kita baru je start masuk road. Macam kata shock kat ni. Tapi dah gila tu. Batu besar siap. Tak cukup power. Alhamdulillah. Dari pun dah ada power dah. Tak power tu kalau kita nak sini. Air cicik. Oh, air cicik. Okey lah. Gila kan? Tak jatuh je. Tak jatuh je. Tadi aku langgar batu melompat tu. Dia rata langsung. Kau pakai gear 2 je kata dia. Gear 2 je. Ha, pakai gear 2 je. Dia tak ada power sangat nak naik. Risau lah, aku nak tu. Laju gila. Aku follow je dia. Dia tak ada awan. 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 Tak ada awan.
kurang sikit lah. Boleh? Kita lagi. Ah, okey. Okey, terima kasih, bang. Saya banyak belajar dengan Sanji ni. Walaupun dia dah tua, dia bawa motor. Eh, kalau orang tak tahu, orang tengok belakang tengok muda. Minyak lagi kita ni. Baru kurang satu bar. Ah, dua lane. Kau jangan duduk tengah-tengah. Kalau tengah. Kalau tengah kau lari. Satu lagi masa Terung Bukit. Ah, Terung Bukit pun kau jangan kau duduk kat sini lah, kat jalan ni. Yang rata lah. Ah, kalau yang tengah tu dia. Tapi fun lah. Tak ngantuk lah. Kalau kau ngantuk bawa je tadi, pelik lah. Okay, alhamdulillah aku dah sampai kat sini. Ini kira kelompok yang depan lah. Mula aku kat belakang kat tadi, tapi rasa macam, tak boleh ni, aku kena cepat ni. Potong-potong sikit, dah sampai kita depan. Jadi, diorang ni main air pula kat sini. Jadi, kita nak beretas sungai. Wup. Alhamdulillah, ini memang fun gila. Fun gila. Mati. Alamak. Mati. Aku dah basah. Okay, satu, dua, tiga. Okay. Eh, lagi ke? Lagi. Oh, betul. Okay. Okay, terima kasih. Dia tengok, tengok, tengok. Oh, dia laju, dia laju. Mana? Sana, tu rasa ni dalam. Op. Okey. Cantik. Okey. Dah, jom. Jom. Ulaslah. Tak, aku tadi mati kat tengah. Macam boleh mati? Kena air. Ah, dah okey dah. Ah, tu buka ke? Buang lah. Buang. Tadi motor tu. Motor ni pula. Dah berapa kali dia betul. Ini betul-betul. Batu sana tadi. Dengan downhill tadi kan. Batu licin. Siapa yang jatuh? Aku pun tak tahu kat belakang aku. Ada jatuh? Ada. Aku dengar berdepak kat belakang. Tapi, yelah aku kat bawah. Macam mana aku nak naik balik? Batu mudah. Bukan orang je kena minum. Motor pun kena minum kat ni. Berjaya. Katanya baru separuh ni. So tadi kita orang baru lepas kira first half kot. First half tu macam jalan berbatu-batu. Ini baru jalan hutan kot. Kot lah, aku pun tak tahu. Kalau tanya cikgu off-road dia, oh dah dekat dah ada.
Ya, ya. Ya, aku naik dulu, aku naik dulu. Naik, naik. Correct. Okay, kau gear satu, gear satu. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Sebab aku kena tinggal tadi. Aku tolong adik aku tu. Tinggal. Tak tinggal ni salah lah. Aku tak boleh sesat tu. Video cikgu off-road, kau nampak macam malah biasa di jalan dia. Dia datang dulu sini, kau tahu. Best gila. Ini bukan best dia, ini memang best gila. Kalau aku serang ni, aku last ni. Kau kena imagine tau, kalau jalan ni hujan, kau tengok macam mana bertakung air dia, macam mana kau nak naik ni, memang gila lah. Macam ni kau jatuh ni? Apa lah? Tak boleh lah. Oh, kau tu masuk kat ni, tengah kan? Haa, tengah-tengah tu. Masuk kat lu kan? Haa. Dari tadi dah termasuk kat lu kanan, lepas tu dia putus. Wow. Oh, itu jam. Haa, dia terus saya turun dengan motor, saya terus panjat sebelah. Masih baik tak ada motor.
Lagi susah kan daripada tadi. Dia tak banyak batu tapi licin. Jalan ni kita datang dah berkilat. Alamak. Batu lembut tak kan? Bila termasuk kau terasa dia in. Dia setiap kali jalan tu kena buat teka-teki lah. Mana satu nak pilih. Kali masuk bang dia sengit jadi in. Tandang kita mula bontot tekan lagi lah. Aduh. Tapi tadi banyak kat batu. Ketak. Batu besar-besar kat tu. Dia bocor kat enjin ni kan. Okey tadi kan? Tak ada jatuh kan? Sekejap dah berhenti lah. Itu lah. Ni macam checkpoint kan? Bukan checkpoint. Dia orang takut. Takut terpisah jauh sangat. Ui, tadi kan? Dia dah siut. Tadi aku jumpa banyak, banyak gila tahi gajah. Lepas tu pokok semua tumbang. Aduh, gila. Ni semua tahi gajah ni. Dia gap dua ni tu. Carry momentum. Poket ni memang standard lah. Itu standard aku kan. Di mana-mana. Sebab takut dekat sangat aku dapat carry momentum. Momentum tu penting.
riding gears. Nanti aku share gambar ke apa kan. Tapi sebenarnya aku salah pilih lah. Kalau kau tengok diorang ni semua, diorang tak pakai jaket riding pun. Tapi diorang ada mentaliti yang confidence lah, aku kata. Confidence lah untuk diorang tak jatuh pasal diorang dah ada experience. Macam aku tak ada experience kan. So aku macam, guna je lah. Aku kena pilih riding gears. Aku nak pakai riding gear off-road ke ataupun on-road. Sebab kita punya jalan daripada KL ke Gunung Sam tu memang on-road dah kan. Tu tengok berjam pun tak boring lah. Nak sampai ke? Tak tahu lah, kalau buka map boleh kot. Tak tahu nak jalan jom lah. Tu pun macam nak jalan lah tu. Tengok ni, panjat bukit ni. Bukit ni aku rasa 45 darjah at least. At least lah. Tinggi tu. Motor terbaik. Tak ada rosak ni. Oh gili sikit. Best lah. Ride macam ni, walaupun ramai, tapi dia terpecah pada grup-grup. Yang kita duduk dalam grup yang macam ikut kita punya pace lah. Ada dua orang tu, lumba. Baru masuk kan. Mari, mari. Nah, ambil lagi. Sama-sama. Mana? Oh, besar oh. Mana? Oh. Ui, besar. Dekat sini. Jom. Okay, jumpa lagi. Lihat lagi. Yeah. Ambil. Ambil satu. Ambil tu. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Eh, kongsi-kongsi ya. Okay, jumpa lagi. Bye. Oh, oh, oh. Sebenarnya kan, bila bagi macam tu, macam orang suka untuk terima, kita yang dapat manfaat sebenarnya.
kita bagi coklat je kan. Jadi kita rasa sedap hati lah. Sedap hati. Dan rasa macam orang welcome kita lah. Alhamdulillah. Kata je sekolah jauh lagi. Kita jalan. Hai hai. Masuk tepi, masuk tepi, masuk tepi. Tak lebih naik bukit, turun bukit, pakai batu, pakai pasir, air, sungai, payung, semua dia tu. Baik, baik. Ini boleh ke? Jambatan. Jambatan lagi satu lagi ya, kot. Kan? Atas mai. Ha. Patah balik eh. Kita nak jalan dulu ke macam mana? Tunggu lah. Nipai tak ada pula. Biji ada. Biji ada? Alhamdulillah. Eh, siapa nak cuak neram? Orang Kedah kata cuak neram. Sekejap. Sebelum kita melintas sungai, kita makan dulu. Tadi lubang tu kan, aku pergi terus tuju weh. Alamak, aku tengah break dia jatuh, boom. Haa, rasa sebab break kan tadi? Ha, break depan? Haa, takut eh, takut. Yang tadi orang kedaku tu. Jam menunggu, kemudian ada lagi apa benda macam. Sekarang kita tengah menuju untuk Pos Jakob. Kalau tak ada berhenti-henti, aku ingat dalam kurang daripada 4 jam lah. Kurang, kurang. Tapi disebabkan banyak sangat berhenti.
Alhamdulillah, alhamdulillah sampai pun. Mantap sekali ni. Pasang kamera kat tengah ni. Kiri kanan Pulau Kazambo. Alhamdulillah. Ui, bateri pun tinggal 4%. Nampak? Tengah belakang. Rasa trip ni memang aku speechless lah. Jalan dia pun memang gila. Semua ada, semua ada. Naik bukit ada, turun bukit ada. Semualah. Tapi yang paling pentingnya motor Aveta Ranger Cup ni lulus dengan cemerlang. Dan Ranger Max ni of course lah kan. Okay, ni adalah hari seterusnya. Dan sekarang macam dalam pukul 11 macam tu lah. Tadi pagi dah sarapan apa semua. Dah rehat-rehat lah. Ni sekarang kejap lagi kita nak ada nak sembelih ayam sikit lah. Tu chalet yang aku duduk. Dan ini motor Aveta yang aku bawa. Weh, tenang gila weh. Tenang gila. Jom lah, aku rasa macam nak masuk lah. Sini sejuk tau. Tengah hari pun sejuk. Oi. Ambil air dia. Dia ada ikan ni. Best gila weh. Rasa kosong gila tempat ni. Hebat lu. So aku rasa sampai sini je kot. Malam kena barai ke lah. Sebenarnya aku memang enjoy gila. Dari segi route aku rasa memang best gila. Dia punya jalan dia macam aku cakap tu lah. Semua benda ada. Ada turun bukit, naik bukit, pasir, batu, semua ada lah. Lumpur, lepas tu gaung, semua ada. Memang orang kata apa, ada adrenaline tu ada lah. Sampai lah semua kan. Cuma bila kita ride dalam group yang besar, kita terpaksa tunggu-tunggulah. Masa aku sampai tu agak awal sikit. Terpaksa duduk tepi jalan, tunggu kejap, apa semua tu. Dia macam dah barai lah, dah penat. Bukan penat riding, penat tunggu orang. Tapi tu biasalah. Kita ride dalam group dia macam tu lah. Apa-apa pun aku rasa aku nak berterima kasih lah kepada semua yang terlibat. Terutamanya Aveta dan juga tim Cikgu Offroad. Sebab dapat organise event yang aku rasa sangat menarik lah untuk aku. Untuk aku yang jarang bawa motor kapcai dan juga jarang bawa motor offroad. Bukan setakat jarang, aku rasa macam first time lah kot. Kalau yang betul-betul masuk hutan macam ni kan. For first experience, aku rasa InsyaAllah akan datang lagi lah kot. Sebab memang best kan. So kepada korang yang tengok video ni, kalau korang ada terasa macam terdetik nak dapat satu suasana perkampungan orang asli yang kata nature dia memang tenang gila kat sini. Kurang sangat lah pencemaran tu kan. Boleh datang sini. Oh, lagi satu, bila tengok anak-anak orang asli welcome kita orang lah. Bila datang, diorang akan tunggu kat tepi jalan. Sebab diorang expect kita bagi mungkin gula-gula apa semua kan. Tapi memang kita dah prepare pun. So adalah bagi coklat apa semua tu ya. Memang experience yang menarik lah, menarik. Dia buat kita rasa macam bersyukur lah. Sebenarnya benefit dia akhir sekali kita sendiri kan. Setakat kita bagi coklat apa semua tu kan, macam benda tak ada apa kan. Tapi benefit tu lebih pada kita sendiri lah. Aku rasa lah. It's very good experience lah. So aku rasa sampai sini je dulu. Video untuk ekspedisi Pos Bala. InsyaAllah akan ada video seterusnya yang mana aku akan bagi pendapat aku tentang Aveta Ranger Cup. Mungkin aku buat sikit comparison lah dengan Aveta Ranger Max. Sebab aku bawa dalam ni, masuk ke dalam memang aku bawa Ranger Cup. Ni sekejap lagi esok kita akan keluar. Esok insyaAllah aku try bawa yang Ranger Max pula lah. So nanti balik bila dah sampai kat KL, aku akan bagi aku punya pendapat lah. So itu saja untuk kali ni. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasir Haris Motovlog. Link aku letak kat description. Terjumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.